si pela lagu aku untuk jadi hiburan bila siapa waktu ku uno dari sini. Okey, tak pun masa kita nak jemput siapa dia? Kita nak jemput Cikgu Sun Lizzy. Yeah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu duduk sini ke duduk tengah? Tengah. Tengah. Oh, tengah deh. Kita sebenarnya tak si nak ngadak punggung kepada tak si okey duduk sini lah sebab nampak depa MZ Go tu comel sikit. Nak. Okey baik, cikgu akan bersama dengan anda semua akan menyampaikan dua lebuah lagu, iaitu lagu pertama ni kita bagi lagu Kasih lah sebab nampak orang dikir muda-muda. Okey, boleh? Okey, terimalah daripada cikgu lagu pertama, lagu Matinya Sekeping Hati. Di depan
Okey, lagu pertama lagu Matinya Sekeping Hati. Dan untuk peminat peminat semua, terutama sekali di kalangan kita ni, ada Dunia Dikit Barat ni dia silih berganti. Patah tumbuh hilir berganti, ada muda, ada tua dan begitulah seterusnya. Dan cikgu ni rasanya sudah hampir 33 tahun lah berada dalam seni Dikit Barat ini. Dan rasanya di penghujung karier lah. Tapi cikgu nak pesan lah kepada pendatang-pendatang baru, terutama sekali yang berada dalam bidang seni Dikit Barat ini, teruskanlah perjuangan anda dan jangan ditinggalkan pada yang lama dan dihormatilah pada yang baru. Terima lagu seterusnya untuk anda semua, iaitu lagu Sain Tok Chome. Okey, boleh Zi? Sebab Zi duduk pejam mata tu, cikgu tanya tu. Boleh, boleh. Okey. Terima lagu Sain Tok Chome. Terima kasih.
lagu aku untuk jadi hiburan. Bila siapa waktu ku unuh dari sini, bila hati rasa rindu duduk ke keseorangnya. Dengarlah lagu cikgu untuk jadi Okey, terima kasih. Serah kembali kepada pengajar kita. Iya, terima kasih kepada Cikgu Sulizi. Allah, tak dengar suara. Sudah lama kita tak dengar dia. Kau nak, awak nak buang? Awak jemput dengan dia? Tak jemput lagi. Awak nak buang dengan dia? Boleh juga. Cikgu, cikgu, mari mata. Cikgu, mari mata. Mari mata, cikgu. Awak duk kona sikit. Awak duk kona sikit. Biar cikgu duduk tengok. Boleh, boleh. Cikgu duduk sini. Ni orang, ni orang bukan orang dikir ni cikgu. Tapi dia tengok dia naik angin. Naik angin. Buat ya. Cikgu ya. Ya. Ya, yang ambil kecil sampai saya tua. Muka lagu ni. Supaya tak apa. Muda, muda. Ada makah. Ada makah. Ada makah. Makah kau pun. Kau sisi sikit. Mama peminat-peminat cikgu dah lelah saat ni. Ya. Dia kata suara cikgu ni tak. Masih menteng. Terima kasih. Allah. Okey, kita nak tahu juga lah cikgu. Kita kata orang mana kita sudah hampir ataupun nak apa 2 tahun dah tak boleh nak dikir ataupun tak boleh bersama dengan penonton-penonton peminat-peminat. Yeah. Jadi malam ni kita ada inisiatif online. Betul. Jadi penjara okey kita ada, kita ada SOP kita ada, tapi kita boleh dikir menghiburkan orang di rumah. Ha, lagu mana cikgu punya pendapat pula? Jadi pertama sekali alhamdulillah syukur kerana hampir 2 tahun tak boleh nak apa bersama berdikir. Jadi dalam jangka masa 2 tahun tu macam-macam berlaku lah. Dan cikgu pun rasanya selepas PKP ni malam ni lah. Tak. Pembuka. Pembuka tirai. Jadi ada ni cikgu. Lama dah, lama dah duduk saja. Ini jaleh. Ya. Jadi bila ruang yang diberikan oleh MZGO dan Arashi ni adalah satu apa kami panggil program yang cukup baiklah terutama sekali untuk memelihara keseni dikibak kita ini. Betul. Walaupun kita tidak dapat bersama di khalayak ramai tapi penonton-penonton boleh melihat di Facebook live dan seni kita ini masih terpelihara. Betul. Dan kalau kita tengok pada malam ini pun bukan saja dari sudut nyanyian kita ada lagu jogoh, kita ada tukar karuk dan malam ini kita sama-sama memurnikan kembali seni dikibak itu supaya ianya tak lapuk dimakan masa. Jadi kata kalau program ini tomeh menalah. Terima kasih kepada MZGO dan Arasi lah yang kau kata bekerja keras untuk menjayakan program ini. Jadi cikgu, cikgu tahu tak untuk live malam ni ni antara rekod yang kita pernah buat lah. Sebelum ni kita memegang rekod 1.6 view saja, 1.6k view. Tapi malam ni alhamdulillah kita mencecah 5,000 penonton untuk masa live. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay. Jadi program pertama dak kalau program ni lepas-lepas ini minggu-minggu seterusnya mungkin bertambah lagi lah dia punya view untuk penonton-penonton di Villah kita. Ya, jadi untuk program ni merupakan orang kata kayu ukur kepada program-program yang akan datang. Sekiranya berjaya malam ni, mungkin MZ gua akan tajuk lagi banyak lagi program. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih cikgu kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Tu dia. Awak boleh kecek dengan cikgu. Ya. Saya jaga kecek dengan dia. Pertama kali ni hala sejarah. Kalau dengar lagu Bukit Keluar. Awak boleh nyanyi Bukit Keluar? Antara belanja. Nak lagu tu. Saing, saing. Antara belanja sikit. Nak ngapa no? Nak ngapa no? Boleh. Awak ingat saya. Saing. Tak ada ah ni. Terah, terah. Nalin kita. Saing mulanya kita bersaing. Bila dah lama jadi lagu lain. Nyomahi rasa duk galik ke tak nalik. Saing mulanya kita bersaing. Mu ni naik angin pelik mu ni. Tak boleh. Tapi mu naik angin tak apa lah. Sebabnya orang kata naik angin tu kalau atas perahu tak. Ni kakak gitu.